siaran ini bahwa salah satu pemain asing yang sangat produktif dan dipilih menjadi pemain yang sempat membela Indonesia Patriots Elite Senior di tahun 2020 lalu. Kita bermain lagi dari awal, karena ya, di game sebelumnya juga sempat terjadi itu. Memang berusaha untuk, ya, yang bisa dibilang mereka sebenarnya bisa apa ya, menampilkan pemainan terbaik mereka dilawan pada saat melawan tim yang bisa dibilang menjadi tim unggulan dibandingkan mereka ya. Iya. Dan dari tim off dimenangkan oleh West Bandit Solo bersama saya Abo Christian dan Coach Eman di lapangan. West Bandit dari Odisi. Anton. Ya, memulai pertandingan dari Odisi. Jody. Ah, hotspot. Orang at the buzzer. Ray Johnny. Ya, ya, ini yang saya nggak begitu suka sebenarnya. Iya, yeah, iya. Yeah. Prince, akhirnya membawa poin ke lawan ya. Iya. Dan lawan pun sebenarnya gerakan-gerakan dia udah tahu. Betul, gitu. Betul. Bakal nembak dari daerah situ dan ini lagi ya. Ah, ya, kali ini berhasil. Kali ini berhasil. Gabu. Sade Hussein, ada double team dari Satya Wacana, Rio DC, tiga angka Rio DC. It's okay. Oh, Hesi yang sangat ya, baik. Itu kelebihan Coke sih. Iya. Hesinya dia itu memang Johnny. Babu. Step yang begitu jauh dari Gabriel Batistuta tadi. Dan N1. Pati Ragil, Pamungkas menutup quarter pertama dengan 3 poin. Dimana West Bandit Solo unggul 5 poin 17 berbanding 20. Oh, steal yang baik Rio DC. West Pati Ragil. Lagi, Respati Ragil. Sade, coba post play. Anto Febrianto Boiratan berhasil time out diambil oleh coach Rio. Jadi sih ada blok dari Randy Adi Prasetya. Sade Hussein poin pertama. Sade Hussein masuk 8. Sorry Hengki. Hengki Lakai. Itu yang harus dilakukan. Oh iya iya. Hengki Lakai. Dan gini kalau saya sih lebih baiknya semua. Pastinya sulit tadi. Ya, ah, ya, tapi ya. Hengki Lakai. Good back tadi ya. Iya, di hadapan 3 pemain. Betul. Prince William Edward. Ya, kali ini. Ya, itu adalah. Rio. Rio. Tiga angka Rio. DC. Dihukum saja oleh seorang Rio DC. Nah, gerakan yang baik dari Rio DC. Oh. Sepertinya ingin mengakhiri kuarter kedua dengan teli ya. Ini yang memang harus mungkin mereka harus perbaiki ya. Oh, Anto Boiratan. Sebuah nice set, cut ya. Nice cut dan set play juga yang bagus. Betul. Tiga angka Rio DC. Time out. Betul, betul, betul. Gabu, block shot dari Smart Johnson. Calvin. Febri. Jangka akhirnya. Akhirnya setelah sekian lama. Prince. Tiga angka Prince membalas kah berhasil. Dibayar cash. Hengki. Tiga angka Hengki tanpa ragu. Hengki Lakai. Prince. Gagal Prince. Ada Anto. Oh, nice pass. Begitu baiknya Coach Fish. Tidak ada foul tadi. Calvin Yeremias Biantaka berhasil. Masih nggak berada pada dengan West Bandit Solo. Don't go anywhere, ideal fans. Semar. Naufal from top of the key. Naufal. Berhasil kali ini Naufal.
Nih Joni, open shot. Rizky Agung gagal. Ah. Oh. Oh. Tough shot itu. Cukup sulit, cukup sulit. Ada zone 2-1-1-2-2 ya? Iya. 2-3. Ah, Nixon dan Maragosa. Dan itulah yang mereka solid. Iya. Ya kan? Jadi ya. Sisi mana yang akan coba mereka ambil gitu loh. Smart Johnson berhasil. Poin ke-12 dari Smart Johnson. Smart Darius Johnson. Hengki Lakai. Hengki Lakai. Besar mereka bisa ambil. Ya. Tapi juga game yang bisa dibilang menurut saya apabila ya 3 point dari Smart Johnson tadi. 3 angka. Noval 3 angka. Gagal. Dan demikianlah pertandingan terakhir pada malam hari ini di mana West Bandit Solo finally memutus kekalahan 6 beruntun mereka dengan advantage yang mereka punya. Yeah. Itu menjadi satu PR bagi anak-anak Satya Wacana. Karena jelas kita juga bisa melihat beberapa game mereka yang melawan tim yang lebih baik juga yang ada di 4 besar. Mereka bermain cukup baik. Yeah. Jadi jelas ini menjadi satu PR dan mungkin menjadi satu apa ya